Kedatangan Presiden Joko Widodo di Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur tengah mendapat sorotan publik. Hal ini dikarenakan kunjungannya tersebut menimbulkan sejumlah besar kerumunan di tengah pandemi. Dalam video yang beredar, terlihat warga tampak berkerumun mendekat ke arah mobil Presiden Jokowi. Mereka tampak ingin mengabadikan kedatangan Jokowi di NTT. Dari atas mobil, Jokowi pun sempat menyapa warga dengan melambaikan tangan serta mengingatkan warga untuk menggunakan masker. Selain itu, terdapat juga momen di mana Jokowi membagikan souvenir ke warga yang berkerumun. Pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin membenarkan peristiwa itu terjadi di Maumere pada Selasa 23 Februari 2021 kemarin. Ia menjelaskan masyarakat Maumere saat itu spontan menyambut kedatangan Jokowi. Dikatakan juga bahwa Jokowi secara spontan menyapa masyarakat dari atap mobil. Mengenai souvenir yang diberikan kepada warga, dijelaskan bahwa souvenir tersebut berisi kebutuhan yang bisa digunakan masyarakat sehari-hari, yakni buku, kaos, dan masker.